biji kopi ini. Makelar kopi dari Laurier Grange 371. Mads Hevelaar mengisahkan seorang makelar kopi yang tinggal di Amsterdam. Pergumulannya dalam berdagang kopi menjadikan ia mengenal Bram Stoffel, sang pedagang kopi yang sangat keji dalam menjalankan bisnis. Ketika mendengar kabar bahwa hasil bumi kopi di Hindia Belanda bermutu tinggi, Bram Stoffel pun berangkat ke Rengas Dengklok, Lebak. Dengan kekejiannya dalam menjalankan bisnisnya, akhirnya Bram Stoffel pun berhasil memadukan antara kepentingan kolonial dengan penguasa setempat. Sejak saat itulah penderitaan pribumi dimulai. Kami datang dengan harapan akan memberikan kesejahteraan kepada pribumi dengan tujuan menjadikan biji kopi salah satu hasil penunjang sektor ekonomi, di mana biji kopi merupakan salah satu masa depan untuk negara di bagian Eropa. Apa yang saya dapatkan jika membantu para kolega? Tentu pangkat yang sudah dijanjikan kepada bupati. Wah,
kopi hingga ke pelosok desa demi kemakmuran, Bapak. Tapi bagaimana dengan upah para pekerja? Jangan dalam kabupaten tidaklah seberapa. Jangan dipikir terlalu jauh. Tuan Bupati berwenang memakmurkan Pandu Putra. Ini perintah mulia. Rupanya kesejahteraan wilayah kabupaten. Tuan hanya tinggal sedikit mengancam. Baiklah kalau begitu. Semoga saja selama ini berjalan dengan yang sesuai kita rencanakan. Terima kasih. Silakan. Kapan ini harus berakhir? Kami kerja kuat dipaksa bekerja demi menghasilkan sebiji kopi. Dasar kolonel Belanda tidak berguna. Darah VOC itu harus disegarkan, Max. Yes! Aku tidak sudi bekerja.
saudaraku. Kita bersatu agar bisa melewatkan sebuah keadilan. Bernama Ingel Dwi Wedon Deker.
keluarga berlayar jauh dari Amsterdam hingga ke Batavia. Kau adalah bayangan cahaya penuh kemuliaan di hari-hari yang panjang dan menakutkan. Kau merubah laut dengan segala kedalamannya, di mana alam berebut hasrat antara terus mencinta ataukah pulang ke Belanda. Itulah